Hai guys, kita lagi ada di belakang Masjid Jami. Di belakang ada di jembatan mau menuju ke dataran Merdeka dari Masjid Jami. Masjid Jami karena masih belum buka, jam buka jam 10. Kita mau jalan-jalan dulu ke dataran Merdeka. Nah, pas banget hari ini kayaknya ada maraton, acara lari. Jadi banyak banget, rame banget guys. Terus sekarang mendung guys. Bismillah, semoga kedapatan ya nanti. Nah, ini dia bangunan-bangunan lama ya di daerah Kuala Lumpur. Ada acara maraton guys di dataran Merdeka. Terus kita masih nunggu karena Masjid Jami'nya bukanya pukul 10. Ini dataran Merdeka Kuala Lumpur. Next, kita mau ke Masjid Jami, tapi sebelum masuk kita harus tap barcode dulu di situ untuk registrasi dulu.
Dan buat teman-teman yang non muslim, ternyata boleh guys masuk ke masjid ini, asalkan harus menggunakan ya kayak gini. Ini nggak pakai kerudung, jadi harus pakai kerudung dulu. Tuh, nah, seperti ini guys. Diberi kerudung seperti ini guys. Dan buat yang memakai baju lengan pendek juga pakai ini. Gak boleh masuk, harus pakai jubah seperti ini guys. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa masjidnya. Nah, Masjid Jami ini salah satu masjid tertua di Kuala Lumpur, Malaysia, guys. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah kanan, ini kelihatan ya bangunannya yang sudah lama, tapi masih terawat. Oh, ini turis kita, guys. Coba kita lihat, semua orang-orang pada lihat masjid. Kalau turis yang satu ini agak unik guys, lihatnya adalah seperti awan kali guys yang dilihat guys. Oh, apa ini, ada asap-asap ini? Oh, ada awan buatan. Buat belanja ini guys. Oh, belanja. Habis dari Masjid Jami mau ke mana? Mau ke pasar seni. Mau ke pasar seni. Wah. Gak bahaya tah. Itu loh fungsinya. Mana? Oh, jadi dikasih ada efek-efek asap gini. Ini guys, masjidnya guys. Gak tingkat ya. Satu level aja, cuma agak luas guys tuh. Mulai dari sana, terus sampai ke depan sana. Ini kayak di Nabawi. Payung-payungannya ini kayak di Nabawi ya. Dari Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Ini Masjid Jami ini udah berapa tahun ya Pak berdirinya? Masjid Jami ini sudah 114 tahun. 114 tahun. Dibina tahun 1908. Ya. Siap Disember 1909. Sudah 114 tahun. 114 tahun. Berarti dari mulai awal berdiri sampai sekarang bangunannya tetap asli terjaga. Ini tetap asli, cuma yang ya, di kanan di kiri itu ditambah pada tahun 1982. Oh. Dan sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang oh, ini tapi ya, asli. Ini yang asli. Yang asli yang sebelah sini, yang tengah ini ya, bangunan tengah. Iya, tengah-tengah ini. Tapi yang ini berarti bukan untuk dibuat sholat atau buat sholat. Oh, tetap. Nah, tapi kalau jam setengah satu masjidnya akan untuk pelancong akan ditutup. Ya. Kita akan muslim akan datang untuk sekali itu solat zuhur. Zuhur. Okay. Lepas selesai solat zuhur dibuka balik untuk pelancong. Kemudian ya, lagi lebih kurang setengah jam sebelum asar akan tutup balik. Oke. Okay. Terima kasih sama-sama banyak informasinya Bapak. Sama. Bagus guys. Ya 100 tahun lebih. Coba guys, ini masih asli semua guys. Bangunannya itu di bangunan lampunya. Itu kuningan asli itu, kuningan asli. Ini lampunya 100 tahun. Hari ini kita mau ke pasar seni guys. Tuh.
panas sekali, panas panas banget lagi terik-teriknya, padahal tadi di Masjid Jami lagi mendung. Nah ini Central Market atau Pasar Seni yang katanya kalau ke Kuala Lumpur harus mampir ke sini karena ini kayak tempat pusat oleh-olehnya gitu guys. Nanti seperti apa di dalamnya kita lihatin terus guys. Ini katanya tempat pusat belanja oleh-oleh gitu guys. Lagi panas banget, terik. Udah siap tote bag ya bu? Panas, panas pol. Panas, panas. Ini kayak di pasar Atom ya guys. Ada gini-gininya nih. Gak fokus guys, ada yang kepanasan. Tanahnya seperti kayak di Pasar Atom guys. Langit-langit ini pelafonnya itu tuh kayak di Pasar Atom ya. Tuh, ada tanah merah di sini. Nah, ini pusat oleh-oleh di Kuala Lumpur guys. Ini ada berapa lantai ya? Kira-kira ada sekitar 2 lantai aja guys. Full, ini tempat pusat oleh-oleh. Oke guys, sampai di sini dulu guys. Nanti kita lanjut lagi ya. Coba cendol Malaysia, cendol durian. Coba totos-totos. Hai guys. Kalau ke Malaysia nggak cobain cendolnya ini loh, perang afdol, cendol durian runtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba duriannya dong, sama duriannya. Ini cendol durian di Pasar Seni ya. Angel guys. Ini pakai 2 sendok gini loh, pakai 2 sendok. Nah. Ini durian asli ya, bukan durian frozen. Oke, sudah dari Pasar Seni, udah capek guys. Kita lanjut ke tempat oleh-oleh selanjutnya. Oh iya, ada kue putu di sini. Oh iya, sama loh, namanya juga kue putu. Putu bambu. Gimana guys? Masih semangat belanjanya? Oke. Salah satu pusat oleh-oleh kedua setelah
full jual coklat semua guys. Berbagai macam merek ada di semua, ada di sini semua. Tuh, ini 1,2 kilo 27.90 sen. Mie sedap Malaysia, Mas Agus, mie sedapmu setengah Malaysia lho. Wonge, mesu tuh kene wonge. Gini dorong wonge. Anyari. Ayo, ayo.